guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini, sesuai di judulnya, aku pengen bikin recommended squishy. That I recommended squishy for buying. Jadi aku bakal nunjukin squishy di koleksi aku yang aku rekomendasiin kalian untuk beli. Tapi sebelum ke videonya, seperti biasa jangan lupa subscribe dulu ke channel aku. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku dan like video ini. So, daripada kelamaan, langsung aja kita mulai. Jadi ini squishy-nya nggak terlalu banyak. Tadinya aku pilih, terus ini aku pilih lagi biar lebih dikit, biar videonya biar lebih cepat. Jadi yang pertama itu ada ini. Ini adalah Only Sweet Cafe Dengo. Ini kalian bisa lihat dia shiny banget. Sangat bagus ini. Warnanya metallic, tapi dia kan udah rare, jadi lumayan susah dicari. Jadi terus selanjutnya squishy yang kedua aku pilih ini aku lupa sih harganya berapa, kayak harga aslinya normalnya, tapi setahu aku ini kayak 200-an berapa gitu. Cuman ini menurut aku worth it karena dia emang bagus gitu, dari warnanya, dari kualitasnya juga bagus. Nih dia belakangnya rainbow, bagus banget guys. Terus selanjutnya aku ada Bunny's Cafe yang unicorn cupcake kalau nggak salah namanya itu. Dan ini juga bagus banget warnanya. Dia ada glitter ya gitu kalau kita pegang tanpa packaging. Ini kalau nggak salah nggak sampai 200, jadi bagus banget, padahal kelihatannya itu ini kayak squishy yang mahal, yang bagus banget. Tapi dia tuh murah guys, jadi worth it banget. Terus selanjutnya ada squishy ini, City Creative Galaxy Tooth. Ini aku beli di KSI juga, dia kayak lagi big sale gitu. Jadi dapetin squishy ini dengan harga yang murah. Nggak nyampe 100.000 apa 100.000 pas, aku lupa. Intinya nggak 100.000 lebih deh kayaknya. Dan waktu itu aku borong lumayan banyak dan buat giveaway, tapi ini buat aku. Giveaway aku yang sebelumnya udah diumumin, jadi bagi kalian yang belum beruntung atau belum menang, jangan putus asa, jangan sedih. Karena aku bakal ngadain giveaway selanjutnya, jadi kalian tungguin aja. Dan makasih banyak yang udah mau ikutan. Terus selanjutnya aku ada iBloom Cat Tanker. Ini juga lagi di fake sale aku belinya, jadi ini harganya 80.000 guys aku belinya. Mungkin kalau harga normalnya itu 200-an berapa, tapi kayaknya di KSI itu dia lagi diskon gitu, jadi 100 berapa gitu. Aku sekarang-sekarang ini nggak terlalu update tentang squishy. Dan selanjutnya squishy yang aku rekomendasiin itu adalah Cafe DN. Ini aku dapet dari fanmail sih, aku dikasih, jadi itu gratis. Cuman menurut aku kalau beli sendiri itu dia bagus, dia worth it maksudnya. Karena Cafe DN itu harganya 100-an berapa gitu, dan yang lain selain ini tuh kecil-kecil kan, dan yang ini tuh lumayan besar, jadi yang ini menurut aku worth it. Ini tag-nya ya. Ini ada acrylic tag-nya. Selanjutnya ini aku ada Bunny's Cafe lagi, ini yang mini unicorn. Ini tuh yang blind bags, jadi kita dapetnya random gak tahu apa, dan aku beruntung aku dapet yang rainbow. Aku gak tahu sih yang rainbow itu langka atau enggak, kayaknya sih enggak. Ini harganya 100.000 gak sih? Aku lupa, udah lama banget ini, kalau gak salah 2018 aku belinya. Tapi ini tuh wanginya bubble gum guys, dan dia juga ada glitternya. Kayaknya Bunny's Cafe itu semua ada glitternya gak sih? Pokoknya lumayan banyak tuh Bunny's Cafe yang ada glitternya, cuman ada juga yang enggak.
Ini walaupun kecil sebenarnya nggak terlalu enak, nggak terlalu puas gitu mencetnya, cuman dia cantik gitu. Terus selanjutnya squishy yang keberapa aku nggak tahu. Aku rekomendasiin ini untuk bagi kalian yang kayak mau beli squishy yang murah tapi yang bagus. Aku rekomendasiin kalian beli yang ini. Ini adalah Momo Cupy medium bun yang bubu bun. Ini ada 3 warna, terserah sih warna apa aja semua sama harganya. Harganya di bawah 50.000 kalau enggak salah, apa 50.000 pas atau 60.000 aku enggak tahu. Pokoknya enggak sampai 70.000-an. Dan ini aku beli full set guys karena emang murah dan bagus. Terus selanjutnya terakhir adalah makaron ini. Makaron umumnya itu harganya 60 ribuan, tapi kalau ini yang Momo Cupy harganya di bawah 60.000. Pokoknya brand yang Momo Cupy itu semua worth it. Hampir rata-rata gitu worth it semua, murah tapi kualitasnya tuh nggak murahan gitu. Aku udah kayak endorsement. Tapi ini emang beneran bagus, ini aku pengen full setin. Ini kok gak salah harganya 30.000 apa bukan sih? Ya. Nah jadi itu dia squishy-squishy yang aku rekomendasiin ke kalian guys. Mana yang rencananya kalian tuh suka? Mana yang kelihatannya tuh kalian suka? Kalian bisa komen di bawah. Nah jadi segini dulu video dari aku. Aku harap kalian suka sama video ini. Jadi jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel aku. Follow Instagram aku juga bagi yang belum, karena aku lebih aktif di Instagram daripada di sini. Jadi siapa tahu kalian tuh kayak kangen sama aku. Pokoknya makasih udah menonton video ini sampai habis. Bye.